Nah, bagus banget kan? Jadi ini kebanyakan itu bukitnya Bukit Kapur. Biasa ya di bagian selatan Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, Gunung Kidul, Wonosari, Wonogiri, Prasimantoro, seperti ini batunya khas ataupun kars. Batuan khas di daerah selatan Pulau Jawa. Ini benar-benar membelah bukit, teman-teman. Tuh di atas itu di papras begitu. Dan bagus banget. Ini kemarin sempat viral juga di media sosial, tapi saya baru keturutan bermain ke sini. Ngomong-ngomong, ini sudah masuk daerah istimewa Yogyakarta ya, bagi Anda yang belum tahu. Jadi memang Wonogiri itu perbatasan langsung dengan DIY. Untuk cuaca kali ini berawan mendung, tapi keren banget itu awannya yang di atas. Wah, mantap mantap. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Ardiansah Ramiarno. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu dimanapun Anda berada. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jalan lintas selatan di Kabupaten Wonogiri. Untuk jalan ini sendiri menghubungkan 3 provinsi ya, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, serta Provinsi Jawa Timur. By the way, ini kali pertama saya melintas di jalan lintas selatan Kabupaten Wonogiri ini, teman-teman. Kondisi jalannya sangat bagus, saya bisa mengatakan 100% mulus tanpa lubang sedikit pun. Serta untuk jalannya sendiri sangat luas banget, teman-teman, dan lalu lintasnya sangat sepi ya. Saya jarang sekali menjumpai ataupun berpapasan dengan kendaraan bermotor lainnya. Tapi saran saya bagi Anda yang melintasi jalan lintas selatan ini, selalu berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta tertib berlalu lintas. Sebaiknya nggak usah ngebut-ngebut deh, karena rugi banget ya kalau semisal lewat jalan sini terus ngebut. Wah, kita nggak bisa nih menikmati pemandangan yang sangat indah sepanjang jalan lintas selatan ini. Tujuan saya kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi bukit-bukit yang dibelah dan dijadikan jalan semulus ini dan selebar ini. Katanya sih sudah 100% rampung ya untuk pengerjaannya. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah semakin keren? Tonton terus video saya ini sampai akhir, pasti bakalan menarik. Untuk bukit-bukit yang dibelah tadi, letaknya berada di daerah Rongkop, teman-teman. Sudah masuk kawasan Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Kalau semisal kita tempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Kecamatan Prasimantoro, pusat Kecamatan Prasimantoro, sekitar 9-10 menit saja, teman-teman. Jadi sangat dekat sekali ya, itu pun dengan menggunakan kecepatan yang standar, jadi nggak perlu ngebut-ngebut deh. Sayang kalau ngebut lewat jalan yang satu ini.
Dan pada akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan, teman-teman. Tapi ini cuma baru awalan saja ya, untuk bukit yang dibelah dan kemudian dijadikan jalan. Karena banyak banget bukit yang serupa dibelah kemudian dijadikan jalan. Yuk tonton terus videonya, pasti sangat seru dan menarik. Setelah saya bandingkan dengan video-video yang sempat viral tahun lalu, untuk kondisi tempat ini sekarang sudah keren banget, teman-teman. Sudah 100% jadi ternyata kondisinya bagus. Rambu-rambu petunjuk arah serta rambu lalu lintas sudah terpasang rapi di sepanjang jalan ternyata. Pokoknya kalau kesini jangan sampai nyasar ya, teman-teman. Gimana teman-teman, bagus bukan pemandangan sepanjang jalan lintas selatan ini? Ngomong-ngomong, Anda nggak tertarik nih untuk sekedar bersuah foto di tempat sekeren ini?
benar-benar bagus banget, keren banget teman-teman. Bagi Anda yang mau ke Jogja, nggak ada salahnya untuk lewat ke jalan yang satu ini. Ini benar-benar membelah bukit dan banyak banget bukit yang dibelah. Nggak cuma satu dua, barangkali ada sekitar limaan bukit tadi saya sempat lewati, dan jalannya sangat lengang sekali. Overall, saya bisa mengatakan 100% bagus banget kondisinya. Nggak ada yang berlubang sama sekali. Kondisi aspalnya pun juga masih bagus. Tuh, bagus banget sih ini. Keren, keren, keren. Itu ada bus dari arah Jogja itu. Mau ke Pacitan atau ke Wonogiri? Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat, dan jika ada salah serta kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe bagi yang belum, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.